Where do you live? Besok siang nyampe. Oh. Hani! Lancar. Terus itu temen gue gimana? Ada. itu di dalam temen gue yang namanya Vivi. Vivi. Hai. Kenalin ini teman-teman gue dari Bali. Oh, iya. Vivi. Ini cowoknya. Jadi Arta ini perempuan yang cari pertolongan di Bali. Oh. Dia ngarep dapet bule, tapi ujung-ujungnya emang dapet bule. Bule lokal. Iya. Yeah. duduk dulu. Mari dulu. Duduk silakan. Kak, masuk. Lagi nonton apa tuh? Ini nih film horor, kata Hani bagus. Gimana, dia udah nonton film horor? Udah, dia tuh ketakutan banget. Bahkan gue sukses takut-takutin dia jadi kuntil anak kepada dia. Diteriak-teriak. Siapa Kang? Lisna? Aduh, Akang lupa. Kalau hari ini Lisna mau ke Jakarta. Halo, Pak. Lisna? Naik apa kamu Jakarta? Lisna naik bis Manhattan, Pak. Apa Tete kamu tahu kalau kamu mau datang? Kamu sudah tahu belum? Kalau sekarang bukan di kontrakan lama, dia itu tinggal di apartemen. Udah, Lisna udah ngabarin Teteh kok dari seminggu yang lalu, Pak. Pak, Bapak tuh pulang. Jangan keluyuran terus. Sampai lupa pulang begitu. Udah ya, Pak. HP Lisna lobet. Nanti Lisna kabarin lagi kalau Lisna di Jakarta. Hati-hati di jalannya, Nak. Sudah jam segini lagi. Sampai jam berapa di Jakarta? Biarin aja tuh, Kang. Kan Lisna tuh udah besar ini. Biarin. Lisna itu perempuan tahu. Mana belum pernah ke Jakarta.
Enak aja kamu ngomong. Kok si Akang jadi marah-marah sama saya sih? Kalau kamu tuh mau jadi ibu anak-anak saya, kamu tuh mesti khawatir dong. Mana belum bisa kasih uang lagi dia. Harusnya Akang tuh sering pulang ke rumah. Jangan nginep di sini terus atuh. Malu sama tetangga. Kita kan belum nikah. Ah. Neng. Neng, Neng. Banget, ya ampun. Kalau aku bikin yang itu, tapi kira-kira di sini bagus nggak ya? Tergantung bikinnya siapa. Tapi kalau gue bikin pasti keren. Narsis. Iya nih narsis terus. Narsis ya dia. Biasa. Nih. Ayo makan. Cobain deh. Apa itu Han? Wah, thank you. Enak nih kayaknya nih. Enak kan? Enak. Dia belum mati. Dia belum mati. Tenang ya. Mbak, maaf mbak. Anak saya lagi sakit. Maaf ya mbak. Apa gak dibawa ke dokter aja bu? Kita baru pulang berobat mbak. Tapi bukan ke dokter. Dokter tidak bisa mengobati Nining. Nining dinikahi Duda beranak dua mbak. Suaminya bekerja di luar kota sebagai teknisi listrik di sebuah gedung. Mereka jarang sekali bertemu. Suatu hari Nining menyusul suaminya ke kota. Tapi ternyata suaminya sudah meninggal. Dan di sepanjang jalan ke kota pun Nining itu masih berteleponan dengan suaminya. Dan kebetulan HP kamu sama dengan HP-nya yang selalu dipakai Nining untuk menelepon suaminya. Dia belum mati. Dia masih hidup. Yang pasti, kalau mbak mau ketemu dengan seseorang, pastikan dia masih hidup. Mbak, bangun mbak, udah nyampe Jakarta mbak.
mati, orangnya mati. Udah nelfon polisi belum nih? Parah nih. Kepalanya mana nih? Kepalanya mana nih? Nih. Nih gue. Udah mulai telah satu kayaknya. Mau makan apa, Cik? Enggak, Pak. Teh manis anget aja. Bentar ya. Ini, Cik. Makasih, Pak. Iya. Memangnya, Cik, malam-malam begini mau kemana ya? Mau ke tempat kakak saya, Pak. Oh, alamatnya di mana? Nah, justru itu. Alamatnya ada di HP saya, tapi HP saya lowbat. Saya boleh nggak numpang ngecas di warung Bapak? Oh, boleh. Di situ ya? Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Loh, Mas Boy, sampean itu kok pakaiannya nyantai bener sih? Memang sudah nggak kerja? Udah nggak kerja, Pak. Udah nggak betah. Gara-gara ada OB bunuh diri di lantai 6. Nuhdi namanya. Memangnya kenapa sih dia bunuh diri itu? Gara-gara cerain bininya, Pak. Udah laki-laki, imannya gak kuat, Pak. Bunuh diri. Udah gitu jadi setan gangguin saya, Pak. Ya, Mas. Namanya orang bunuh diri, yaitu arwahnya gentayangan. Ya, gak pernah jauh dari tempat dia mati. Ya, kalau dia kemana-mana, nyasar arwahnya. Kan ada GPS, Pak. GPS hantu, Pak. Yeah. Hantu sudah tahu teknologi, ya? Betul. Kalau alamat Kaya Mas Residence, di mana ya, Pak? Kaya Mas Residence? Deket dari sini, Dek. Cuma 10 menit, naik ojek aja. Paling 20 ribu, tukang ojek tahu kok. Oh, gitu. Ya udah, biar saya telepon kakak saya dulu. Iya. Lupa. Maaf, Teh. Tadi HP ku lowbat. Makanya baru bisa ngabarin Teteh. Kenapa kamu gak bilang dulu sebelum berangkat? Hah? Teteh ada di mana? Kok berisik banget? Teh, itu siapa, Teh? Vi, tenang, Vi. Kita ada di Jakarta, Teh. Vi, tenang, Vi. Jakarta. Apa sih? Vi. Gue, gimana ini? Vi. Gue di Jakarta. Posisi kamu sekarang di mana? Maaf, Pak. Ya. Ini jalan apa ya? Bilang saja dekat pul
bis Manhattan TB Simatupang. Deket pool bus Manhattan TB Simatupang. Yaudah kamu langsung aja dek ojek. Itu udah deket kok. Kamu lurus aja ya. Kamu hati-hati ya. Iya teh. Aduh, gimana nih? Adik gue udah mau nyampe. Aduh, jangan sampai. Udahan. Enggak ada jalan lagi. Ke Tower B, kamar 618 lah. Oh, sana. Belok kiri, belok kanan, ada lift. Naik lantai 6. Oh, makasih mas ya. Sama-sama. Hah? Apa yang tadi kemana ya? Perasaan. Yaudahlah. Serius lo? Lo yakin? Kamu kan capek ya. Teteh mau pergi sebentar. Teman Teteh ada yang sakit. Teteh mau ke rumah sakit. Ada apa, Teh? Lepasin! Loh, dia kenapa? Lepasin! Ini semua siapa, Teh? Kamu gak usah banyak tanya dulu. Pokoknya kamu di sini bebas mau ngapain aja terserah. Teteh pergi ya. Ya, Teteh gak lama-lama kok. Dadah.
berantakan pisan si Tete apartemen ini. Oke, lo kasih tau jalannya ya. Iya, gue tau kok jalannya. Pegang ini gimana sih? Kuat banget sih dia. Gue pegang ini, gue pegang ini. Aduh, udah anak. Masih. Iya. Nanti dilepasin. Kok dia jadi lebih tenang sih? Kenapa ya? Wah, nanti kita mesti ajak kita yang lebih asik kayaknya. Hah? Gua tahu kok tempat yang suruh deket-deket sini. Nah, yuk. Ya, sekarang kamu tenang aja ya. Gak ada apa-apa. Oke? Okay. Ya, gak usah parah lagi. Ini kenapa sih nilangin anak ini? Tata.
dibawa santai. Gue lagi sama temen-temen gue. Gimana? Enak gak? Gue kurang aja sih. Di bawah santai aja. Thank you.
Fitri, Fitri santai aja, Fitri. Santai. Udah tenang aja, tenang aja. Mobilnya sebelah sana, mobilnya sebelah sana. Yuk, yuk. Tenang, tenang. Masuk aja, Evi ya. Sini, Evi. Sini, sini. Lisna, Lisna, ya Allah, Lisna, kamu kenapa? Kok jadi kayak gini? Teteh, tadi nggak lihat di sini ada apaan? Nining teh? Iya Nining, cewek yang kesurupan ketemu sama aku waktu di bus itu, dia ada di sini teh. Iya, dia ada di sini tadi dia megang HPku di sini teh. Udahlah Lis, kamu tuh kecapean, perjalanan panjang, makanya kamu tuh jadi mikir yang enggak-enggak. Lelaki tua korban tabrak lari itu pun ada di sini teh tadi. Lelaki tua. Ya. Korban tabrak lari. Ada di sini teh. Maksud kalian apa? Kalian pikir ini lucu? Kalian nggak lihat aku hampir mati orang ketakutan? Lis, cukup. Belum cukup teh. Kamu itu kecapean. Semua yang aku ceritain itu benar teh. Semuanya nyata. Semuanya ada di sini. Nining tadi di atas teh, dia muncul dari dalam selimut dan lelaki tua korban tabrak lari itu pun ada di atas. Dia muncul dari foto yang ada di kamar teteh. Dan ini semua tuh nyata. Ini semua tuh beneran teh. Semuanya bener. Aku nggak bohong. Dani. Mas? Mbak? Teh? Teh? Mbak? Mbak siapa? Jalan keluar.
Kondisi kesehatannya tidak terlalu mengkhawatirkan, hanya sedikit kecapean saja. Beri dia makan dan minum air putih yang cukup, serta istirahat yang teratur, agar kondisi fisiknya bisa kembali pulih seperti semula. Terima kasih ya dokter. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat sore. Lisna, kamu udah bangun? Eh, udah kamu istirahat aja ya. Aku kenapa teh? Apa yang kamu lihat semalam itu semuanya nggak ada. Jadi Nini, lelaki tua korban tabrak lari itu semuanya nggak ada. Dan semuanya cuma halusinasi. Kamu berhalusinasi karena makan jamur yang kita bawa, Lis. Suara yang ada di dapur itu sudah kami campur dan racik pakai jamur mushroom. Jamur? Lalu kok? Jamur itu bisa bikin kamu berhalusinasi. Makan dulu ya. Kamu tidur udah lama banget. Ya. Nih. Kamu minum. Biar kita jelasin semuanya. Yuk. Bikin jadi kayak gitu? Iya. Karena jamur yang dicampur klor itu bisa... Erta menceritakan semua efek dan pengaruh memakan makanan itu yang bisa membuat halusinasi, gangguan persepsi, hingga distorsi waktu. Dan orang yang memakan jamur ini pun akan mengalami perubahan suasana hati sesuai dengan apa yang sedang mendominasi pikirannya. Jadi kalau makan jamur itu bisa bikin orang berhalusinasi? No. Itu sih tergantung dari mood lo. Kalau mood lo lagi bagus, ya lo bakal seneng-seneng gitu, kayak happy. Tapi kalau moodnya jelek, berantakan. No, I want a coffee, No. Berusaha supaya dia muntah adalah cara awal untuk ngilangin pengaruh dari makanan itu. Terus kasih susu hangat sama air putih deh. Ribet ah. Makanya itu kalau ada yang makan harus ada yang jagain. Eh, gue mau dong kalau kalian ke Jakarta minggu depan pesenin yang kayak gini satu, lu bawain buat gue. Buat apaan, An? An, lo kalau mau coba, kan masih ada. Perasaan lo lagi rileks aja. Gak bakal repotin kita kok. Asal dibawa happy aja. Bukan buat gue. Buat temen gue. Siap, An? Dia teman lama gue. Dan kebetulan dia satu apartemen dengan gue. Cuma beda tower. Dari dulu dia senang banget jalanin gue.
ya, Beb. Tunggu, ya ampun, jangan marah-marah gitu dong. Ntar lagi aku jalan. Yaudah ya. Ya, bye. Vivi paham betul, gue sangat takut dan geli sama anak ayam. Kadang dia niat banget jahilin gue. Dia juga tahu kalau gue paling parno liat badut. Liat badut siang-siang di tengah orang ramai aja gue bisa lari ketakutan. Namun gak berhenti di situ aja. Baginya ini merupakan kelucuan. Dan yang gak kalah gilanya dan gak bisa gue lupain. Gue gak mau tahu, tuh anak mesti nyobain nih jamur. Tapi sebelum dia coba, harus dibikin parno dulu, biar seru. Bener tuh, temen lo itu paling takut atau bete sama Pan. Teteh soalnya dapat ide untuk membalas kejahilan Vivi selama ini sama Teteh. Hantu. Ah, itu mah gampang. Sampai waktunya Ferry sama Erta tiba ke Jakarta, Teteh udah nyiapin semua kejahilan buat Vivi. Tapi ternyata di luar dugaan Teteh, efek dari jamur tersebut membuat Vivi tak terkendali. Udah Han, gak apa-apa, udah. Tapi masalahnya Teteh lupa, waktunya bertepatan dan kedatangan kamu semalam. Kamu istirahat aja dulu, Teteh mau pergi sebentar, nah teman Teteh ada yang sakit. Dia kenapa? Kali ini semua siapa deh? Niatnya mau bawa Vivi ke rumah sakit, tapi Teteh malah bawa Vivi ke bar. Udah, tenang aja. Udah sih, tenang aja. Dibawa enak aja, santai-santai. Gue lagi sama teman-teman gue. Enak gak? Di bawah santai aja. Free. Kamu tenang aja, Free, udah. Enak kan? Mendingan di sini daripada di rumah kali. Santai aja, Vi. Iya. Vi. 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 Hore. Yeay. Yeay. Hey. Makasih, Mas. Thank you. Bentar ya. Iya. Oke. Hai.
Hai Han, apa kabar lo? Baik. Kemana aja nih? Gak kemana-mana kok, sini-sini aja kok. Gimana sama laki lo? Masih. Kapan married? Kalau itu sih gue belum kepikiran. Kayaknya udah pada asik tuh. Minum ya. Boleh. Bro, biasa bro, pas. Cheers. Santai aja, Pi. Santai. Pi. Kau kenapa? Panik dan semakin gak jelas di bar. Kita bawa dia ke klinik terdekat. Duh, jauh rumah sakit deh, bahaya. Mending kita cari tempat yang kecil-kecil kayak klinik gitu deh. Iya udah deh. Tapi gue nggak tahu loh jalannya. Iya, gue kasih tahu jalannya di mana. Oke oke oke. Ada gue. Ada Ferry. Han, itu kayak polisi di belakang. Polisi nggak sih? Ada polisi. Iya beneran, ada polisi. Aduh, gimana dong? Gimana nih, Fer? Gara-gara semalam kita jadi berurusan dengan pihak keamanan. Terus, gimana dengan keadaan Kak Vivi? Hey, kamu harus tenang. Kamu harus tenang. Sini, sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Ayo. Masuk. Pak, kita harus ke rumah. Ada dokternya. Oke. Makasih, Pak. Yuk. Vi, duduk dulu ya, Vi. Duduk ya, Vi tenang aja ya. Vi udah santai. Gak ada apa-apa kok. Gak apa-apa. Biasa aja, Vi. Santai, ya. Vi? Gak ada apa-apa. Ada dokternya? Ada dokternya. Dengan atas nama siapa? Atas nama Vivi. Vivi, oke. Bisa sih ditunggu dulu ya. Iya. Makasih ya. Aja. Gak apa-apa kok. Ya, masuk. Udah, gak apa-apa. Udah, gak apa-apa, masuk. Silahkan masuk, biar saya periksa dia dulu. Tiduran. Apa yang dia konsumsi semalam? Makan telur? Iya, makan telur. Telur dadar. Yakin? Yakin. Dilihat dari ciri-cirinya, dia sepertinya mengkonsumsi sesuatu. Yakin, tidak pakai apa-apa. Enggak kok, enggak. Cuma telur dadar doang.
Ini pasti pengaruh narkoba. Mau saya laporkan ke polisi? Jangan. Jangan dok, jangan diperpanjang. Jangan urusan pak, jangan urusan. Jangan diperpanjang. Jangan aja ya. Baik, coba kalian jelaskan kejadian sebenarnya. Apa yang telah terjadi dengan dia? Dia mengkonsumsi sejenis jamur yang bisa membuat orang halusinasi, dok. Kalau begitu, akan saya berikan penawarnya. Dalam beberapa jam, pengaruh ini akan segera hilang. Coba kalian lihat dia. Apa kalian tega melihat teman kalian seperti itu? Lain kali, sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian harus berpikir dulu. Maka dari itu, sekali lagi saya ingatkan. Mengonsumsi jamur ini, selain tidak bermanfaat, juga berbahaya. Ingat, kalian jangan coba melakukan hal seperti ini lagi. Baik, dok. Ngerti, dok. Kalian sudah melihat kan efeknya? Ya sudah. Sekarang kalian bawa dia pulang. Iya, dok. Iya, dok. Obatnya kalian bisa ambil di apotek sebelah. Ngerti kalian? Iya. Bangun. Udah. Diperiksanya udah. Sepatunya pakai. Ayo. Yuk. Kita tunggu di luar. Misi dokter. Iya, makasih dok. Tapi Vivi baik-baik aja kok. Ya sekarang lagi istirahat di apartemen. Maafin teteh ya. Jadi semuanya itu halusinasi? Iya teh. Apa harus balas dendam dengan cara seperti ini teh? Ini tuh ngebahayain atuh teh. Tapi apa yang Vivi lakuin ke teteh selama ini juga berbahaya. Tapi Vivi itu jahil. Apa yang dia lakukan masih dalam tahap kenakalan. Tapi teteh, teteh itu keterlaluan. Ini gila teh. Tisna ngerasain teh. Dan ini bukan kenakalan, ini kejahatan teh. Maksud kamu? Sadar. Menuju kesadaran itu adalah hal yang sulit kita temukan sekarang ini teh. Dan jamur yang udah aku makan itu bukan hanya membuat aku berhalusinasi teh. Itu juga buat aku jadi gila. Makanya aku bilang teteh itu bukan ngelakuin kenakalan, tapi teteh itu kejahatan. Dalam hal ini, kakaklah yang paling bersalah. Ya, kita yang salah kok. Soalnya sebenarnya dari kita. Kita juga udah sadar sama kesalahan kita. Dan teteh kapok. Teteh janji, teteh gak bakal ngulangin lagi yang kayak gini. Janji ya. Oh iya, teteh lupa. Ini teman teteh dari Bali. Mereka yang bantuin kamu juga semalam. Maafin aku juga ya. Semalam aku udah ujian marah-marah sama kalian. Itu juga halusinasi, Liz. Ya, sebelumnya kita belum pernah bicara kok. Baru kali ini. Ya udah sekarang kita keluar sebentar dulu ya. Erta mau belanja. Soalnya waktu mereka tuh habis ngurusin Vivi. Terus habis itu ngurusin kamu. Mumpung kita di Jakarta, besok pagi kita udah pulang. Terus, kalau kalian semua pergi, aku gimana? Kamu istirahat aja dulu. Lagian, kita udah lama banget nungguin kamu siuman, ya? Tapi gimana dengan lamaran kerja aku, Teh? Aku harus ke... Ini udah jam berapa? Ini udah sore. Soal lamaran kerja, besok biar Teteh anterin, ya? Teteh mendingan pergi sekarang, daripada Teteh kelamaan ninggalin kamu. Cepet sembuh ya, Liz. Maafin kita ya, Liz, ya. Ya, kita pergi dulu ya. Thank you.
Hani? Han? Adik siapa? Aku Lisna. Aku adiknya Teh Hani. Oh, Lisna adiknya Hani. Jangan takut, saya Robert. Saya teman dekatnya Hani. Dan saya juga pemilik apartemen ini. Oh, maaf. Tapi Teh Haninya lagi gak ada di sini. Dia lagi keluar. Kemana dia? Dia lagi nganterin temen yang dari Bali. Teman yang dari Bali. Saya memang sengaja kesini tidak memberitahuan kepada Hani karena saya ingin memberikan kejutan kepada dia. Adik, sepertinya kurang sehat ya? It's okay, okay. Masalah Hani nanti saya yang telpon. Saya pergi dulu sekarang. Nanti saya balik lagi. Halo, Liz. Halo, Teh. Tadi ada... Iya, Teteh tahu. Itu loh, Beb. Nanti deh Teteh ceritain. Kamu baik-baik aja, kan? Iya, aku baik-baik aja kok, Teh. Tapi dia udah pulang, Teh, sekarang. Iya, gak apa-apa. Dia lagi ke tempat temannya dulu. Yang jelas, kamu baik-baik aja, kan? Iya, tapi Lisna harus beli pulsa, Teh. Soalnya ada orang yang mau Lisna telepon. Dan dari tadi juga Lisna belum ngabarin Bapak. Oh, nanti aja ya Teteh beliin pulsanya. Soalnya sekarang Teteh lagi di jalan tol. Gak usah, Teh. Biar Lisna beli sendiri aja. Teteh kasih tahu aja tukang pulsa terdekat dari sini di mana. Keluar gang, di sebelah gang itu ada tempat orang jual pulsa. Oh iya, uang ada di laci sebelah tempat tidur kamu. Kamu ambil aja ya. Oh, iya, Teh. Oke, Teh. Makasih ya, Teh.
mami. Pulsan, Mbak. Lo kenapa? Sakit lo ya? Yeay, ditanya malah diem. Jangan-jangan lo suka ya sama gue. Eh, gue masih normal. Enggak, ini aku mau beli pulsa, Mbak. Ya tahu, kan tadi lo udah bilang sama gue. Nih, tulis ini sini sekarang. Tulis. Eh, ada kembaliannya nih. Woi. Dia malah pergi. Ini bukan jalan keluar.
gangguan mental. Waktu yang mulai kosong melayang dalam selongsong kehampaan sebuah lorong, mengukir langit bersama serpihan asap, berpikir terbalik dalam nuansa yang senyap, karena sudah berantakan semua isi kepala yang mudah mengatakan berbagai visi segala dan segala misi terbangun dari mimpi setinggi menara tanpa presisi. Remis dicari-cari dengan arti berbeda, musisi menari-nari senang ganti suasana. Tumpah tinta bertuah, menyihir seorang anak menjadi pemangsa. Rubah evolusi with black panther back. Ilmu alam hanya buat otakku terkoyak terobek. Dua sisi otak dan 10 jari berkolaborasi meracik ilusi utopis buat kelima. Tanpa kalian mental, semua terbalik, ini gangguan mental. Ku tahu dari yang ku lihat, ku dengar, ku rasa. Semua terbalik, ini gangguan mental. Mental ku terganggu, tanpa kalian mental. Semua terbalik, ini gangguan mental. Ku tahu dari yang kulihat, ku dengar, ku rasa. Semua terbalik, ini gangguan mental. Progressing my way to heaven, to jump into hell happen. Ingin menjauh dari surga karena ternyata it's proven. Mungkin mentalku terganggu dan semua jadi terbalik. Salah jadi benar, terbelenggu dalam pulik. I'm in anger, mood danger, then tiger in locker. As shock of course, and you with tiger. And a fucker talk my mother as a trigger. I'm trying to be cool, decision maker in hard situation. But I can't support Satan with that discussion. Flash shadow and also minds I dream. My heart to stone and cold because of them. Cold be shattered on island of dust. Cursed ghost, same conjuring and mepet become a host. Awalnya aku sisi, akhirnya aku sisi. Aku risi antara aku dan berbagai sisi. Full unpredictable, that's me absolutely. While the devil smile, I'll turn it to misery.